Halo, selamat siang, Motovlog Padang. Apa kabarnya? Semoga kalian sehat selalu dan diberikan kesehatan. Jarang-jarang kita naik NR bersama Motovlog. Biasanya kita selalu reading siang. Hari ini kita akan mencoba reading malam menggunakan kamera abal-abal ini ya. Ya, adapun tujuan kita tengah malam buat konten, yaitunya mengerjakan tugas negara, yaitunya belanja bulanan. Belanja bulanan yang dimana orang rumah nggak ikut, terpaksa lah saya sama anak ikut belanja bulanan ke salah satu shopping mart di Kota Padang. Bagaimana keseruannya? Simak dalam motovlog ini. Beginilah Kota Padang kalau di tengah malam. Saat ini berada di kawasan Lubuk Pegalung dekat rumah, dan juga mau belanja ke salah satu shopping mart di Kota Padang, yaitu Budiman. Bersama saya sekarang ditemani sama anak, yakninya Anindira. Kalian bisa apa? Bantu subscribe juga channelnya Anindira yang ada di link di sini. Nah, Anindira ini di depan, ini seperti ini depan. Seperti biasa kami berdua, ayah dan anak lagi mau mengerjakan tugas negara, yakninya belanja bulanan. Biasanya sih ada ibu negara juga yang ikut, tapi sekarang karena ibu negara lagi sibuk, seperti yang kalian tahu, apabila kalian mengikuti Instagram saya, pasti ketahui kesibukan saya di malam hari ada di sana. Karena tidak cukup bekerja, itu hanya cuma kerja pokok yang utama, yang kedua itu ada juga ada kerja sambilan, yaitu kalau istilah orang Minang itu menggaleh. Kalau kalian kepo, silakan di Instagram saya bisa dilihat. Sebelumnya kita harus ke ATM dulu karena nggak cukup uangnya.
Ya begitulah tadi keseruan kita berbelanja bulanan. Sebenarnya ini bukan belanja bulanan seperti rutinitas ya, ini sebenarnya belanja bulanan di tengah bulan gitu. Padahal itu udah di awal bulan udah belanja, di tanggal 16 belanja lagi gitu. Ya seperti biasa, setiap bulan kita ada belanja bulanan, di tengah bulan juga ada belanja bulanan. Ya inilah itu bro, harus kita pintar nyari duit kalau kita udah jadi suami orang. Harus pandai minta duit, karena duit itu memang duit bukan segalanya, tapi duit adalah apa ya istilahnya ya, harus ada. Jadi itulah, kalau biasanya kalau malam saya jarang naik rider atau ikut-ikutan balap-balap, ya emang udah nggak usia lagi, udah lewat masanya, dan juga ya kalau udah ada anak kasihan kan, masa masih membujang dengan orang Minang. Dan juga di malam hari ini saya juga ada bisnis kafe kecil-kecilan. Oke, begitulah keseruan kita belanja bapak dan anak tanpa istri. Yang bapak-bapak juga kalau dibawa belanja ya rempong ya. Mungkin kalian yang udah punya anak, yang udah berkeluarga pasti tahu kalau udah dibawa ke sana bawanya pengen cepat-cepat, atau ada juga ya kalau lama-lama habis duit gitu kan, mending diburu-buruin kan daripada nggak banyak belanja gitu kan istri. Oke deh, sampai jumpa lagi motovlog selanjutnya. Mohon maaf vlog kali ini tidak berfaedah, hanya berbagi sharing bagaimana kita belanja bulanan pada tiap bulannya, maksudnya belanja tengah bulan. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. See you.